kamu. Sini sini. Sujud kamu. Sujud kamu. Sujud sujud sujud. Sujud. Biar cepat, biar cepat. Ngomong kamu. Ngomong. 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 Kok jadi speed? Woi, kok jadi speed, woi? Woi. Sikap parukan Ivan Sugianto menjadi viral di media sosial. Pasalnya, ia menyuruh murid SMA Gloria 2 Surabaya untuk bersujud dan menggonggong. Tentu saja, intimidasi tersebut membuat geram masyarakat seluruh Indonesia. Namun, ada beberapa netizen yang memparodikan sikap parukan Ivan Sugianto tersebut. Minta maaf. Sujud. 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 Bapak udah pak kesian. Pusat. Lo jangan gitu-gitu. Lo udah salah gua ya. Jangan salah gua. Jangan tonggong. Tonggong. Suara burung dara. Kuak 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 kuak. Suara kuda. Goyang setbol. Awur awur. Wadidaw. Coba cosplay jadi Agus. Agus sedih banget. Coba, nih baju gua warna apa? Mana? Warna putih. Oh, bener. Kalau celana gua? Mana? Nih. Hitam, warna hitam. Wah, bisa ngelihat dia nih, bohong nih, pukulin. Bantai. Wah, sedih ampun. Kepolisian Resort Besar Surabaya menangkap Ivan Sugianto, pelaku perundungan dan persekusi terhadap pelajar SMA Gloria 2 yang viral di media sosial. Pengusaha klub malam itu dijemput oleh petugas gabungan dari kepolisian dan Satgas Pengamanan Bandara Juanda. Tepat pukul 4 sore, tim gabungan dari PPA dan Polrestabes Surabaya dibantu oleh Satgas Pengamanan Bandara Juanda menangkap Ivan Sugianto di terminal kedatangan Terminal 1, Gate 4. Ia mengenakan masker putih. Ivan yang baru saja tiba dari penerbangan Jakarta-Surabaya dijemput sendirian oleh petugas gabungan. Saat ditunjukkan surat perintah penangkapan oleh petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya, Ivan tidak bisa berkutik. Sebelumnya, Ivan Sugianto mengatakan akan menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Penyerahan diri ini menyusul video viral yang memaksa siswa SMA Gloria 2 untuk bersujud dan menggonggong akibat berkonflik dengan anaknya. Rencana penyerahan diri tersebut disampaikan melalui rekaman video. Dalam video itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf dan menyesali atas perbuatannya.